berhenti untuk selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Aji Ridho Pangestu. Kali ini kita akan mempelajari praktikum terakhir, yaitu praktikum 9 ya, dan praktikum 10. Dimana di praktikum 9 sendiri kita akan mempelajari penyelesaian persamaan linear simultan, dimana bila ada suatu persamaan itu ya, misal ada 3 persamaan, kita nanti dapat mencari akar-akar persamaannya itu ya. Nah, nanti syaratnya bahwa untuk menghitung suatu akar persamaan, nanti jumlah persamaan minimal yang dibutuhkan adalah sejumlah variabel yang ingin dicari. Misalnya ada 3 variabel, x1, x2, x3. 3 variabel tersebut ingin dicari, maka jumlah persamaan minimal untuk menghitung nilai X1, X2, X3 adalah sejumlah 3 persamaan. Maka untuk mencari akar persamaan sejumlah 3, maka dibutuhkan 3 juga jumlah persamaannya. Berarti kalau ada 5 variabel yang ingin kita cari, maka jumlah persamaan minimal yang harus ada adalah 5 persamaan juga. Apa yang terjadi jika lebih dari 5 persamaan gitu ya? Bila ada 5 variabel yang ingin dicari dengan persamaan lebih dari 6, maka kemungkinan jawabannya lebih dari 1. Bila ada 3 variabel dan 3 persamaan, maka hanya ada 1 solusi gitu ya. Baik, kali ini kita akan secara cepat itu ya menggunakan metode matriks itu ya. Dimana kalau di modul kita akan mempelajari metode Gauss. Oke, silahkan nanti kalian pelajari sendiri ya untuk metode eliminasi Gauss di halaman 74, 73 itu adalah programnya itu ya. Dan sedangkan untuk metode kali ini yang akan saya gunakan adalah metode cepatnya ya, yaitu menggunakan cara matriks. Oke, baik, langsung saja kita akan coba gitu ya. Pertama di soal itu ya, di soal diketahui, kita tulis dulu ya soalnya. Persamaan pertama adalah 2x1 ditambah dengan 3x2 dikurang 6x3 sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua adalah 3x1 dikurang 3x2 ditambah x3 sama dengan -2. Dan persamaan yang terakhir adalah 2x2 ditambah 5x3 itu ya, sorry ya, itu 5x3. 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 12. Oke, seperti itu. Berarti di sini kalau kita lihat ada 3 persamaan, kemudian variabelnya ada berapa? Kita bisa cek ada variabel x1, x2 dan x3. Jumlah variabelnya 3 dan jumlah persamaannya 3, maka hanya akan ada 1 jawaban. Oke. Untuk menyelesaikan ini sama dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya di praktikum awal-awal ya, bahwa kita akan menggunakan konsep matriks ya, di mana nanti matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Di mana untuk matriks X yang akan kita cari nanti, bahwa nanti matriks X sama dengan inverse dari matriks A gitu ya dikalikan dengan B. Oke, seperti ini. Kita langsung saja eksekusi itu ya. Pertama kita buat matriks A, di mana di sini koefisien dari masing-masing persamaan yang akan kita lihat ya. Dari persamaan 1 yang melekat di X1 ada 2 ya.
Di sini 2, kemudian 3 dan minus 6. Berarti 2, 3, 2, 3 dan minus 6. Oke, titik koma. Persamaan kedua, ada 3, minus 3 dan 1. Di persamaan ketiga, nilai X1 tidak ada, berarti 0, 0, 2, dan 5. Oke, seperti ini. Matriks A sudah jadi, kemudian matriks B. Di sini ada 2, hasilnya ya, minus 2 dan 12. Kita buat 2. Karena di sini matriks B itu satu baris, gitu ya, maka habis setelah 2 kita kasih titik koma ya. 2, minus 2 dan juga 12. Oke, seperti ini. Maka nilai variabel X1, X2, dan X3 kita bisa cari X sama dengan matriks A, gitu ya, inverse. Berarti kita bisa buat gini, A garis miring terbalik B. Oke, ini maka 1,3913 ada nilai X1, 2,5 nilai X2, dan nilai X3 1,39. Bisa juga kita buat seperti ini, X sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Ini adalah cara lain, hasilnya akan sama saja. Oke, ini adalah metode cepatnya gitu ya. Oke, untuk penyelesaian persamaan linear simultan ini ya secara gampangnya hanya seperti ini gitu ya. Silakan kalian coba sendiri. Kemudian untuk apa namanya? Untuk materi yang terakhir itu adalah tentang fitting gitu ya, fitting kurva, di mana nanti kita akan membuat persamaan regresi linear maupun regresi polinomial. Misal ada nilai X dan juga nilai Y, kita akan buat persamaan linearnya ya, Y sama dengan AX plus B, atau persamaan polinomial nanti Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C, gitu juga bisa. Tetapi kali ini kita akan memanfaatkan tools yang ada di MATLAB sehingga kita tidak membuat programnya secara manual ya. Kita akan memanfaatkan fitting gitu ya. Tools yang digunakan adalah namanya CF tools ya. Oke, kita langsung saja ke contoh, di mana kita akan membuat regresi linear sekaligus polinomial ya menggunakan tools di MATLAB. Untuk metode yang manual silakan kalian pelajari isi modulnya. Oke, baik. Dimisalkan ada variabel X gitu ya. Misal X ada deretan dari angka 1 sampai 10 gitu ya. Bisa kita buat aja seperti ini, 1 sampai 10. Oke. Kemudian ada nilai Y gitu ya. Misal Y-nya seperti ini gitu ya. Berarti kan ada 10 data, misal 3, 6, 8 gitu ya. 10, 11, 13, 14 ya. Kita misalkan saja. Oke. Di sini kita pastikan ada 10 data ya. Oke, jumlahnya udah sama. Kita akan melakukan plot gitu ya, X versus Y. Kita gunakan tools MATLAB yang namanya CF tools. CF adalah kepanjangan dari curve fitting ya. Berarti artinya mau membuat kurva, fitting kurva menggunakan tools di MATLAB. Langsung kita enter saja. Oke. Mungkin untuk tampilannya bisa berbeda ya, tergantung versi MATLAB yang kalian gunakan. Oke. Misal kita akan, di sini ada fit name. Ini adalah nama kurvanya ya. Misal kita mau membuat seperti ini. Plot X versus Y gitu ya. Data sumbu X adalah oke. Kita cek tadi. Oke, X kecil sama Y kecil ya. Variabel yang baru yang kita ketik, maka nilai X datanya adalah X kecil ya, dan sumbu Y-nya adalah Y. Maka nanti akan ada beberapa plotnya ya, mungkin seperti ini tampilannya. Oke,
Pertama, kita bisa membuat model polinomial di sini ya. Silakan kalian bisa memilih polinomial. Oke. Ini ordernya order berapa? Polinomial order 1. Berarti nanti persamaannya seperti ini ya. Kita bisa lihat bentuknya adalah fx alias y, y sama dengan p1x plus p2. Ini adalah persamaan linier biasa ya. Kalau umumnya kita kenal dengan y sama dengan ax plus b gitu ya. Ya melekat di x ini p1 ini sebagai slope dan p2 sebagai intercept gitu ya. Dimana berarti nanti hasilnya y sama dengan 2,467x plus negatif 0,06667. Oke, seperti itu ya. Kemudian nilai r kuadratnya sudah ada di sini. R square 0,91 gitu ya. Kemudian ada SSE, sum of square error gitu ya. Penjumlahan total errornya bila menggunakan linear persamaan linear biasa atau polinomial order 1 itu adalah ini ya, 46,53 dalam persen ya. Oke. Oke, karena ini grafiknya naik kemudian sedikit turun seperti ini ya. Kemudian bila kita bisa melakukan apa namanya fitting, kira-kira model yang paling cocok apa? Kalau kita lihat di sini, P1x dikali P2 itu nilai errornya 0,91. Kemudian bila kita lihat kurvanya, garisnya di sini, oke. Maka ada beberapa titik itu yang tidak terkena dengan garis kurvanya itu ya. Coba kita naikkan lagi. Nah, naik ke order 2, maka nanti persamaannya menjadi ini ya, P1x kuadrat plus P2x plus P3. Ini persamaan kuadrat dengan nilai koefisiennya masing-masing konstantanya ya. Ini ada di sini koefisiennya. R kuadratnya lebih tinggi ya, 0,94 dengan tingkat errornya ya 29%, 0,8%. Oke, semakin tinggi ordernya, maka nanti akan menampilkan hasil yang lebih baik gitu ya. Oke. Kita juga bisa membuat model yang lain, misalnya model power di sini. Power sendiri adalah jika kita ingin membuat hasilnya dalam bentuk persamaannya perpangkatan. Kalau kita buat model perpangkatan A kali X pangkat B, maka errornya 0,9141. Berarti tetap masih yang paling bagus adalah polinomial yang order 3 tadi ya. Oke, kita bisa naikkan juga nilainya di sini untuk penambahan konstanta C. R square-nya 0,9439, errornya 30. Sedangkan tadi polinomial order 3 errornya 11. Berarti masih lebih bagus yang polinomial. Oke. Metode ini paling enak kita gunakan untuk mencari bentuk persamaan regresi yang paling tepat tuh modelnya seperti apa? Apakah polinomial order 1, 2, 3 model perpangkatan, atau kita bisa model yang lain, contohnya di sini ada model eksponensial. Oke, kita cek. Ini untuk model eksponensial gitu ya. Nanti keluar sendiri di sini errornya 24,46 dan R square-nya 0,95 gitu ya. Kita ganti model yang lain, kita juga bisa membuat custom equation. Oke. Ini kalau kita ingin membuat request bentuk persamaannya gitu ya. Misal kita ingin membuat request, misal ini bentuk yang menyerupai apa namanya persamaan Arrhenius gitu ya. Arrhenius kan K sama dengan A dikali eksponen gitu ya, eksponen dari minus e per rt gitu ya, rt-nya kan nanti kan bebas gitu ya.
kita buat E nya aja, R sama T nya kan sudah ketetapan. Misal mau buat modelnya seperti ini. Oke, kita lihat apakah ada yang error gitu ya. Kita cek dulu yang model eksponen tadi penulisannya. Oh, seperti itu ya. A dikalikan eksponen B, misal seperti itu. Kalau ada yang error berarti nanti ada permasalahannya di sini ya. Independent variable x doesn't not appear in the equation expression ya. Use x in expression, karena di sini ada x-nya. Kan misal x-nya itu sebagai suhu gitu ya. Kalau Arrhenius kan a besar dikali eksponen minus e per rt kan gitu ya. Nah, t-nya kita misalkan, t-nya kan suhu yang bervariasi. Kita misalkan suhunya sebagai variabel x, t-nya kita ganti x. E per r ini diwakilkan misal nilai minus e per r atau e per r-nya saja kita misalkan dengan variabel b itu ya. Tentu saja b, bahwa nilai b itu adalah e per r. Ya, b itu adalah e per r. Berarti nanti untuk menghitung nilai energi aktivasinya e itu ya, karena b sama dengan e per r, maka energi aktivasi tinggal dikalikan saja r-nya dikali b di sini itu ya. Ini hanya sekedar contoh. Maka nanti memperoleh hasil seperti ini. Oke, ini udah didapat ya. Oke, ini adalah contoh aplikasi dari curve fitting gitu ya. Oke, kalian juga bisa mencari data-data lain di sini gitu ya. Untuk khusus fitting gitu ya. Kalian bisa melakukan option di sini. Ini bisa kita membuat nilai toleransi. Toleransi itu ketelitiannya di sini sampai 10 pangkat minus 6 gitu ya. Dan juga data-data yang lain. Oke. Kalian bisa juga cek data-datanya itu ya. Oke, misal kita mau cek residual plot, itu ada di sini. Residual itu merupakan selisih ya, selisih antara nilai yang satu dengan nilai setelahnya, itu adalah residual ya. Bisa dicek di menu yang tersedia, nanti kalian dapat mencoba sendiri gitu ya. Oke. Ini juga bisa digunakan ya, kalau membuat kontur gitu ya, ataupun misal kita ingin membuat plot grafik 3 dimensi, misal ada data yang lain gitu ya. Kita juga bisa gunakan, misal sumbu ada nilai x, y, kemudian misal ada variabel lain gitu ya. Misal ini kita close, kita akan tambahin misal di sini ada variabel z itu ya, di mana nilai z adalah misal 2 dikalikan dengan x. Oke, seperti ini kita buat fittingnya. Tetapi dalam hal ini kita buat dalam 3 dimensi, sumbu x misal, sumbu y, dan terakhir sumbu z. Oke. Maka bentuk kurvanya juga ya nanti sudah tersedia itu ya. Ini bentuk konturnya, bentuk 3 dimensi ya. Ini bisa diputar-putar. Oke, seperti itu ya. Ini adalah cara yang paling mudah bagi kalian semua untuk membuat plot grafik gitu ya, dan menentukan model
persamaan mana yang paling cocok gitu ya. Apakah persamaan linear, polinomial order 1, 2, 3. Bisa juga apakah model bentuk persamaan yang perpangkatan atau eksponensial. Oke ya. Mungkin untuk praktikum kali ini, praktikum terakhir, cukup sekian ya. Silakan jangan lupa kalian pelajari dari materi pertama sampai materi terakhir ya. Kemudian nanti ya, bila ada itu akan kita bahas beberapa soal latihan yang ada di modul untuk persiapan responsi kalian. Oke, demikian untuk tutorial praktikum terakhir ini. Selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.